Oke, sudah harum teman-teman. Kita masukkan bawang pre, udang, cumi, sama terakhir cabai rawit. Baru kita aduk-aduk ya. Baru kita masukkan airnya ya. Nah, ini airnya udah cukup teman-teman ya, jangan terlalu banyak kali ya. Apinya kita besarkan. Nah, ini mie instannya ya. Kalau di kampung kami berapa harganya ini? Mie instan ini satu bungkus 1,5 ya. 1.500. Oke, yang digigit. Digigit pula ada gunting ini. Kebiasaan teman-teman ya. Kita masukkan dulu bumbunya ya. Kalau menurut teman-teman kurang garam, bisa juga dirasakan atau dirasai, bukan dirasakan ya. So, sudah. Kita bikin penyedap sedikit ya. Oh, gak usah tak, gak usah lah. Gak usah pakai penyedap lagi. Oke. Terakhir kita masukkan mie-nya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau biasanya katanya kalau bapak atau laki-laki masak katanya berantakan dapur katanya. Kalau orang kampung kali ini bersih-bersih dia ya. Ini sampah kita buang. Sembari ini masak ya. Kita tunggu ya teman-teman, ini sudah mulai masak ya. Oke kawan-kawan, setelah kita rebus sampai kurang lebih 5 menit, akhirnya mie kita masak ya. Nah, kompornya kita matikan. Kita tuangkan mie-nya ke tempat yang sudah kita sediakan ya. Oke, kawan-kawan. Nah, ini kita sajikan di sini ya. Nah, inilah sarapan ala orang kampung. Ada telur dadar ditambah dengan mie dan ada ini ya, teh manis campur jeruk kasturi. Oke, kawan-kawan. Selamat menikmati.